Conor McGregor KW bernama Maurice Adorf benar-benar dipermalukan oleh lawannya yang bernama Alexander Wayne. Setelah banyak gaya di sesi penimbangan berat badan, ia akhirnya dibanting dan dipukul bertubi-tubi layaknya boneka oleh Wayne di Oktagon. Hasilnya, ia pun langsung KO di ronde pertama. Seperti kata pepatah, balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan diri.